Yang penting rakyat saya, ya, rakyat saya sejahtera. Rakyat saya bisa meningkat pendapatannya dari hasil bertani rumput laut. Selamat datang di Ketika Kita Lari. Terima kasih bisa diterima di PT Galit ini untuk melihat secara langsung di pabrik bagaimana pengolahan rumput laut ini, sehingga nanti mudah-mudahan juga PT Galit ini bisa membuat pabrik di Kabupaten Nunukan. Makanya saya ajak Bupati saya dari Nunukan itu mendampingi saya untuk melihat. Nah, mungkin bisa berminat yang membangun pabrik di sana, sehingga biaya kos yang dikeluarkan untuk mengangkut rumput laut dari Nunukan ke Jakarta itu sudah kita bisa hapuskan. Bisa ekspor langsung dari Nunukan langsung lebih dekat. Karena memang produk rumput laut di Nunukan ini cukup tinggi. 1.001 saja 99 ton, kemudian naik di 1.002 114 ton. Terkait dengan industri rumput laut ini, kami Kabupaten Nunukan sudah sejak lama mendampakkan ini. Kami sangat mengapresiasi semangat Bapak Gubernur ingin membangun sektor ini, karena memang khususnya untuk wilayah Kabupaten Nunukan itu potensi perikanan rumput laut ini sangat besar sekali.